Nah, kali ini Ijimo merilis lagi dua produk untuk Honda BCX. Jika pada review sebelumnya yang bulan lalu saya tidak bisa mereviewnya karena produk ini belum ada. Nah, bagi yang belum melihat review produk yang sebelumnya, Anda bisa klik pada link deskripsi di bawah ini atau pada akhir video. Dan saya membeli kembali kedua produk ini, yaitu set body protector untuk bagian samping dan juga panel step floor atau disebut juga board dash untuk Honda BCX 2018. Baiklah, kita langsung saja buka. Di dalamnya ada apa saja? Untuk set body protector, di dalamnya juga terdapat petunjuk pemasangannya. Jika Anda suka video ini, tolong klik like dan juga subscribe. Dan ini untuk bagian kanan, dan sebelah satunya lagi untuk sebelah kiri. Kita singkirkan dulu, kita buka part berikutnya, yaitu panel step floor atau board dash untuk Honda BCX 2018. Dan sekarang coba kita susun dulu seperti apa nanti penampakannya jika sudah terpasang. Bahan plat atasnya itu seperti aluminium, plat aluminium. Dan dalam pembelian board dash ini juga Ijimo sudah menyertakan baut-baut yang untuk dipasangkan di Honda BCX, board dash Honda BCX ini, yang mana di Honda BCX sendiri harus kita lepas semua baut-bautnya, dan terdapat juga buku petunjuk pemasangannya. Mudah kok cara pemasangannya. Oh ya, satu hal lagi, jika Anda membeli board dash ini yang keluaran dari AHM, Astra Honda Motor Resmi, itu harganya Rp550.000 ya. Sedangkan jika kita membeli produk Ijimo itu, kita lebih murah Rp100.000, yaitu sekitar Rp450.000. Dan untuk pilihan warna juga, Anda juga bisa cek sendiri pada link deskripsi Ijimo-nya di bawah ini. Jadi bisa Anda tentukan Anda warna apa. Dan untuk membeli produk Ijimo untuk Honda BCX ini tersedia juga dalam sistem paket atau satu persatu, yang tentunya lebih murah jika kita membeli satu paket ya. Dan satu hal lagi, saya juga berterima kasih kepada Ijimo yang telah memperkenankan saya menggunakan logo merek dagangnya pada
vlog saya ini. Dan satu hal juga, Ijimo tuh bukan produk luar negeri, tapi produk lokal buatan Indonesia juga loh. Namun meski buatan Indonesia, produknya sangat bagus sekali. Baiklah, langsung saja sekarang kita lihat bagaimana panel step for atau board desk ini telah terpasang pada Honda PCX saya dan juga set body protectornya. Dan ini dia panel step floor atau board desk telah terpasang pada Honda PCX warna hitam. Dan ini merupakan set body protectornya. Dan sekarang mari kita lihat produk Ijimo apa saja yang sudah terpasang pada Honda PCX saya. Yang pertama-tama adalah front fender untuk spakbor depan. Kemudian ada wing protector untuk sayap sebelah kiri dan kanan. Lalu pada bagian atasnya untuk kiri dan kanan juga ada front body protector. Dan ada brake reservoir pad untuk kiri dan kanan juga. Lalu pada bagian bawahnya ada full set deck pad protector juga. Dan ini adalah tail protector atau pelindung behel belakang yang tentunya akan aman sekali jika ada pembonceng membawa backpack di punggungnya sehingga tidak akan membuat tergores pada bagian belakang ini, seperti yang sudah saya pernah bahas pada review produk Ijimo yang 1 bulan yang lalu. Dan ini dia set body protectornya. Juga board desk atau panel step floor untuk Honda PCX. Dan terima kasih juga kepada pihak Ijimo yang telah memberikan stiker untuk Honda PCX saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika menurut Anda berguna, tolong klik like dan juga subscribe. Dan juga boleh komen di bawah ini. Terima kasih.